Selamat siang semuanya. Ini ada anggrek spesi, namanya anggrek Dendrobium secundum. Ini ditempel di pohon bunga Kamboja. Dan ini relatif terkena banyak matahari ya, karena dari pagi sampai siang ya, dari jam 7:30 sampai sekitar jam 12. Ini anggrek ini adaptif di dataran tinggi maupun rendah, tapi kalau di dataran tinggi itu di tempat teman saya itu produksi bunganya bisa maksimal, jadi bisa banyak banget. Tapi kalau di tempat saya di daerah yang panas itu, dataran rendah gitu, bunganya hanya 1-2 seperti ini. Ini cantik banget dengan warna yang hot pink ya. Hot pink, terus di tengahnya itu ada splash kuningnya. Ini bunganya muncul di batang yang enggak berdaun. Leafless cane ya. Dan anggrek Dendrobium secundum ini sering disebut juga anggrek sikat gigi atau tusk brass orchid, itu karena bentuknya yang menyerupai sikat gigi. Ini yang ujung belum mekar ya. Kalau sudah mekar akan kelihatan seperti ini, ada splash kuningnya. Unik dan cantik. Mudah banget dirawat dan harganya pun di online shop juga relatif terjangkau. Sekitar 25.000 sampai 30.000 itu ya. Rata-rata segitu. Ini ada dua leafless cane dan yang satu ada daunnya. Ini ditempel di pohon, dikasih moss dikit ya. Gak ada bau harum, tapi bentuknya memang unik dan cantik dengan warna yang hot pink. Pink yang ngejreng. Okay guys, thank you. Happy growing, have a great day. I will see you later. Bye.